Itu kayak kenal gue. Wih. Itu kayak yang di TV-TV ya? Yang kayak yang di Indosiar. Indosiar ya? Kayaknya yang sinetron ya? Yang Azab bukannya? Kayaknya sih. Makan apaan itu? Artis ya? Iya, lagi makan apaan ya? Lah bener. Seru tuh kayaknya tuh. Waduh, gue kayak jadi pengen nyobain nih. Jadi kita kesana yuk. Yuk. Artis! Bro, artis bro? Oh, ini yang dimakan terus ya? Ih, lu tahu kita? Oh, iya dong. Lu tahu makan terus? Selalu lihat di YouTube-nya. Kebetulan saya itu tinggal di Tangerang, makanya saya selalu lihat makan terus. Wih, tayangannya udah banyak yang nonton, ribuan. Lu lihat tuh makanannya mantep-mantep. Harga juga terjangkau, termasuk ini nih. Apa ini? Nah itu tadi gue penasaran. Penasaran kan? Iya. Makanya cobain nih namanya kebab Indomie. Kebab Indomie? Indomie pakai kebab. Apa kebab pakai Indomie? Tapi ini lu lagi break syuting nih? Kebetulan gue itu lagi break syuting. Cuman kebetulan kan tadi emang gue syuting tuh di daerah Tangerang. Nah gue pengen nyari tempat kuliner yang deket dari tempat lokasi gue. Ya udah gue langsung aja mampir ke sini. Kebetulan ya emang gue suka sama kebab. Jadi ya udah, gue pengen nyobain nih. Ada brand baru katanya di sini ada kebab Indomie katanya enak banget. Udah gue nyobain. Pesannya dua lah. Oke, sobat mangan terus. Kalau gitu kita juga mau cobain dong. Kebab Indominya emangnya dia doang. Iya, ya kan? Langsung pesen aja dah. Harus. Sobat mangan terus, jangan kemana-mana, tetap di mangan terus. Sobat mangan terus. Akhirnya gua bisa nyobain cara beda makan mie. Kebab Indomie. Sejak 1920, Pak Da Isya. Yoi. Mama juga ya? Iya. Belum lahir ini. Ini kita penasaran karena ada artis yang makan. Ternyata dia udah langganan di sini dari sekarang. Iya dong. Apalagi break ke sini. Iya. Ini unik. Ini enak banget. Dalamnya itu ada Indominya tuh. Iya. Dan dagingnya. Dan dagingnya Indomie rasa rendang ini ya. Indomie rendang ya. Ada bumbunya. Ada sayurannya juga. Bumbunya. Baiklah kalau gitu kita akan cobain ya. Coba ya. Cobain dong. Cobain. Gua udah nyobain ini. Ayo. Dia dua lo. Iya dong. Nah, yang mana him? Mantap ya. Mantap ya gigitannya, lembutnya, padatnya. Berasa banget kan? Mie-nya berasa kan? Beda kan masak di rumah. Jadi kenyang banget. Kenapa ya? Makan mie itu kalau di rumah sama di luar beda. Ya iya beda. Kalau di luar kan panas. Kalau di dalam kan rumah. Jadi inget nyari AC. Oh gitu ya? Ini kreatif juga ya. Ini di mana sih tempatnya ini? Oh ya ini ada di Jalan Cemara. Tepatnya di dekat SMP 6. Oh ini Tangerang. SMP 6. Betul, betul. Ya? Dekat danau sini. Tuh untuk kalian nih ya, yang tinggal di daerah Tangerang khususnya, pokoknya nggak bakal nyesel deh bakal nyobain untuk kebab Indomie. Ini harganya terjangkau, tuh kebabnya juga gede banget. Dalamnya isinya penuh guys. Ya. Udah sering langganan beli sini. Oh iya ya? Dong. Nah, makanya gue sampai mesen dua bro. Iya. Tapi dia tadi pegang mulu kalau dimakan-makan. Enggak aja udah bilang mau makan lagi. Nih ya rasanya perpaduan antara lu lagi makan Indomie goreng, rasa rendang, sama mayones, saus, dan daging. Itu campur aduk ya? Campur aduk. Jadi ibarat lu kayak makan terus berbarengan langsung disuapin. Penasaran kan rasanya kayak gimana makannya? Cobain banget. Langsung aja cobain langsung sini. Ini udah ada di GoFood belum sih? Udah ada kayaknya. Udah ada ya? No? Udah. GoFood, Shopee Food, Traveloka. Udah ada lengkap. Dan ini tuh pertama di Tangerang. Wow. Ya, yeah, betul. Ya kan? Nah. Makanya pasan gua rada kaget juga.
Ada Indomie. Apa kayak dicampur kebab atau ya, kebab dicampur Indomie. Nah ini kalau ngomongin harga, ini lagi ada promo ya, betul ya? Yang small itu berapa? Yang small jadi 10.000. Jadi 10.000. Ya, yang besar jadi 15.000. Yang besar jadi 15.000. Yang kecil 10.000, yang besar jadi 15.000. Harga normalnya 13 sama 18. Lumayan banget. Sampai kapan nih promonya? Hari ini, Kak. Oh, hari ini doang. Ya, kita hari ini doang. Tayangnya 2 minggu yang lalu. Nanti ya. Harga normal lagi ya. Ya, okay. Ini gak harga keberuntungan kita. Iya, iya. Kita, gua duluan kali. Oh iya. Panggil no, udah syuting no. Katanya lu. Ya, bentar, lagi syuting mangan terus. Lagi adegan yang mau dikubur. Ini pertanda apa, Pak Ustadz? Tapi bener. Ini teman-teman kalau lihat Indosiar nih dia nih. Ya. Siap pagi ya? Enggak. Siang. Tahu ya. Itu biasanya mertua gua tuh nonton. Ih, ada ini, ada ini gitu. Sekarang pinjam jam tayang. Maaf ya numpang promo ya. Jam 2, jam 1 ada pokoknya. Itu seharian nonton Indosiar itu pasti ada. Oh iya. Bukan saya. Terus dia syuting ini juga ya, kuliner juga lo ya. Ah iya, kuliner juga. Di mana? Di Mangkrot. Sebutin enggak boleh enggak nih? Boleh dong. Boleh. Iya, kebetulan. Oh ini tayangnya juga nanti. Iya. Percuma kalau gue promo juga kan. Ya, tahu nanti kan lu ada lagi. Oh iya, pokoknya nanti ada juga di Makan Receh. Di Trans 7 tuh, jam 4 sore. Tuh, sama kuliner juga nih, sama kayak Makan Terus. Oh. Mantap ya. Kita enggak sengaja ketemu artis dan mau loh. Liputan kayak gini. Tuh. Lu down to earth banget sih orangnya. Wih, di apa itu? Inggris. Di dalam tanah banget. Di dalam tanah banget. Ngomong-ngomong, gimana rasanya? Oh iya. Aduh, jadi gimana nih, my friend? Pokoknya, begini mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang punya ya? Yoi. Pemilik, di, owner? Iya, di sebelah gua udah ada siapa nih? Halo. Aku Evi. Evi. Iya. Ini siapa nih? Fitri. Mantan pacar ya? Oh, kamu pacar, siapa? Ya. Siapa? Halo. Udah habis. Mantap. Rasanya. Nah, kalau rasa kan memang udah pasti enak lah ya. Oh, iya. Ini yang mau ditanyain ini. Boleh. Ini baru banget buka ini sih. Iya, baru banget buka. Baru. Jadi sebelumnya kita emang di Bandungnya, lagi trennya lagi di Bandung. Nah, di Bandung ini kita udah 3. Di Bandung udah ada 3 untuk kebab Indominya. Nah, untuk di Tangerang kita mau buka, makanya biar makin hot ya kan. Wow. Doain ya biar semua wilayah kita buka. Oke. Okay. Berarti yang pertama itu adanya di Bandung. Di Bandung. Bandung aja karena di sana udah tren. Nah, karena di sini juga kita lihat belum ada nih makanan kebab Indomie karena kan banyak kan kebab Turki kayak gitu kan ya. Nah, makanya ada ide bilang kenapa enggak kita coba di luar kandang ya kan? Ya udah kita coba untuk di Tangerang. Berarti gitu. Aslinya Bandung berarti. Bandung, asli Bandung. Sunda deui. Ya. Sama dong saya. Sama sama saya. Apa? Betawi. Ya, beda. Sunda. Heran. Nah, ini Sunda. Jadi ini disuruh sama istri apa gimana nih? Waduh, sama istri. Istri perannya apa nih di sini nih? Perannya mijitin. Biasanya kalau istri menteri keuangan ya. Ya, jadi ada keuntungan langsung diambil ya. Dilaci-laci buat modal juga semua diambil dulu gitu ya. Iya, betul. Takut dikasih ke yang lain ya. Iya. Tapi ngedukung ya suami ya usaha ini. Iya. Tapi emang sebelumnya apa sih? Sebelum usaha kebab ini sebelumnya? Kerja sih, Kak. Iya, kita kerja cuman ya karena
pengen ngebuka lapangan sendiri ya, kayak Bob Sadino ya. Oh iya benar. Iya betul. Iya, karena lebih baik kita jadi bos daripada kita jadi pegawai. Yeah. Wow. Besok gua resign. Terus sana nggak ada artis nih? Nah, tapi ya apa baru buka? Cukup terima kasih banget nih sama Bang Ade Setiawan yang udah support dari kebab Indominya. Ya semoga kita lancar, Bang Ade. Sukses. Ya amin. Bang Ade juga biar sehat selalu ya. Amin. Sama-sama. Amin. Ya. Ini sengaja sih sebetulnya ditaruh di suaminya takut digodain. Takutnya nyebelin dia lu sih, nikung. Ini dia lagi break syuting nih, lagi adegan mau nyempung danau sama gali kuburan gitu. Pas makan ini terus ketemu deh. Tapi ini jujur enak loh, baru pertama kali ada mie campur kebab. Iya, betul. Ya kan? Itu kan belum pernah ada di daerah Tangerang. Ya, menurut saya ya, tapi pas saya lihat dan saya rasain luar biasa lah. Itu isinya padat banget, enak banget. Dan mie yang dipilih juga rasa rendang ya, biar iya, nyambung gitu ya. Biar nyambung. Nyambung ya, biar nyambung ya. Nah itu kalau harga kan lagi promo nih. Iya, betul. Sebentar banget promonya, nggak bisa lebih panjang. Untuk promo sih, untuk sampai akhir Agustus ini kita promo I love you 3000. Iya. Jadi setiap kebab besar atau kebab kecil itu diskon 3000. Gitu. Keren sih, cuman sampai akhir Agustus kita. Iya. Ya, kalau kelamaan nanti kan ya boleh ya. Nanti enggak bisa buka wilayah baru. Ya. Bisa diperpanjang Samsat. Ya kali, nanti ngukur nomor rangka. Oke, thank you banget ini ya udah thank you diizinin banget buat icip-icip kebab Indomie. Buat teman-teman yang penasaran, ini gampang banget sih, pasti viral banget ini di Tangerang ya, di Jalan Cemara. Cemara. Lengkapnya gimana? Lengkapnya di Jalan Cemara, Cemara depan ya. Digital Printing Perum. Nah, dekat SMP 6 Tangerang. Oh, betul. Ada IG-nya itu kebab Indomie. Kebetulan masih mantap banget. Jadi brand. Buat teman-teman yang penasaran banget, makanya langsung aja datang ya di kebab Indomie. Di sini nih ya. Di sini nih di Jalan Cemara Raya. Benar banget. Rasakan sensasi makan mie yang berbeda ya. Betul. Indomie goreng rendang dan dagingnya itu waduh mantep banget. Aduh. Lu gimana nih setelah ngerasain makanan ini? Oh, mantul. Mantul. The best. Pokoknya kalau yang lagi lapar mampir ke sini, hilang laparnya. Yo. Hilang laparnya. Oke, siap. Thank you banget, jangan lupa komen di Instagram kita di Mangan Terus Real atau di YouTube kita, subscribe, rekomendasi ya tinggal ketik aja ya. Kira-kira mau ada makan apa lagi di Tangerang ya. Info ke kita. Oke, berhubung si Ade ini mau syuting lagi jadi kita pamit dulu. Oke. Thank you banget sekali lagi buat kebab Indominya. Sukses selalu ya buat Ade juga. Thank you. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya di kuliner-kuliner yang akan makin seru lagi. Kita pamit dulu, jangan kemana-mana, dari Mangan Terus.